Beginilah kondisi kebakaran lahan Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kebun Raya, Rabu siang. Api semakin membesar, kini merambat hampir mendekati rumah warga. Warga sekitar sempat panik sebab api menjalar hingga berjarak 10 meter dari rumah warga. Beruntung tim pemadam kebakaran beserta aparat kepolisian segera tiba di lokasi dan melakukan pemadaman. Iya, pasti apa, khawatir om. Soalnya kan makin dekat kan dengan rumah. Yang waktu yang malam kemarin itu kan masih agak jauh kan. Tapi sekarang dari tadi malam itu udah gemetar rasanya. Soalnya kan api apa sih, asapnya juga mulai lagi. Ini kan udah 10 meter lagi kan dari rumah ini kan, Bu. Belum ada pengungsi, Bu. Mau pergi. Belum lah, Om. Kondisi kabut asap yang cukup pekat akibat kebakaran lahan yang berlangsung cukup lama ini juga mengakibatkan efek pada kesehatan masyarakat sekitar. Beberapa warga mengaku mulai mengeluhkan batuk-batuk serta gangguan saluran pernapasan. Warga berharap ada upaya segera dari aparat terkait untuk memastikan kebakaran ini tidak terus berlanjut. Bagus Suhanda, Kompas TV Pontianak.